Kembali lagi bersama Seva Gaming. Hari ini kita akan melakukan perjalanan di subuh hari ya. Oke, kita akan melihat pemandangan itu di sana, di atas sana di pulau. Wih, awan yang sungguh cantik. Kita hari ini mau pergi ke pulau itu. Kita mau explore pulau lagi ya, guys. Nah, matahari akan segera terbit. Kita akan melakukan perjalanan ke pulau pakai mobil wobbly delivery. Baiklah, aku akan bawa ini dulu. Oke. Bolanya susah amat mau tangkap. Lah, di sana ada cewek, guys. Siapa itu? Ada cewek, teman-teman. Ada cewek. Oke, aku mau kumpul dulu ini. Nanti kita lihat siapa orang itu yang dari sana ya. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita. Itu, guys, sana ada perempuan, guys. Terbelah jarak dan waktu. Oke, sudah tidak ada bolanya. Sekarang aku mau lihat siapa orang misterius yang di sana. Kalian lihat dia, kalian lihat di gambar. Kalian akan melihat ada cewek di sana, guys. Oke. Aku mau memberikan dia hadiah. Dia cewek itu telinganya panjang, teman-teman. Itu dia, di ada gedung di sana. Ih. Dia berada di gedung, guys. Kira-kira dia itu siapa ya? Ayo kita pergi ke ini, ada jalan enggak? Ada jalan enggak dari sini? Wow, itu di bawah apa, teman-teman? Oh, jurang. Oke, aman. Sekarang kita lewat ini, guys. Jalan belakang rumah Seva. Oke, mantap. Terus ke sini. Di mana ceweknya hilang? Hah? Oh, ada di sana. Masih di sana dia, teman-teman. Aduh. Aku menabrak sesuatu. Oke, dia belum beranjak dari situ. Mungkin dia dalam ruangan wobbly, apa ini? Wobbly TV. Oh, bukan. Dia di sebuah gedung dekat sini, teman-teman. Apakah dia di sini? Oh, bukan, guys. Kita lihat di mana dia berada ya. Dia berada di gedung sebelah sana, guys. Di mana kira-kira cewek itu? Oh, iya, aku tahu. Gedung yang bisa masuk ke sini hanya di Wobbly TV itu, teman-teman. Mungkin ya, mungkin dia di sini, guys, tapi nggak ada. Yuk. Wobbly TV ini kan panjang, teman-teman ya. Aku mau periksa di ini siapa orang misterius. Ada orang misterius di sini, adik-adik. Oke. Halo. Hah? Dia tidak ada, guys. Halo. Tapi di peta sebelah kiri bawah ini, dia ada di atas sini, teman-teman. Jangan-jangan dia ini wanita siluman. Aku lihat dulu ya. Cewek, kamu di mana? Aku mencarimu. Kamu di mana? Dia ada di atas sini, guys. Ayo kita periksa. Kita cari ya. Mungkin dia di atas. Mbak, lihat orang nggak? Orang siapa ya, bang? Aku lihat perempuan. Hah? Abang jangan bikin aku takut. Ada perempuan, mbak, di atas. Tunggu ya, aku lihat dulu ya, mbak. Kita ke atas, teman-teman ya. Siapa tahu kita bakal melihat perempuan misterius itu. Halo? Dia bukan di sini, guys. Dia ada di atas itu, guys, di ruangan. Iya, dia di ruangan sebelah, nggak ada di sini dia, teman-teman. Ayo, Bagong, kita cari dia, Bagong. Itu kan sudah aku bilang nggak ada. Maaf ya, mbak ya. Oke. Dia berada di sebelah sini, guys. Tapi sepertinya dia berada di sini. Nih, gedung ini dia. Oh, iya, aku tahu.
Dia berada di apartemen, guys. Wow. Kalian harus membeli apartemen agar dapat masuk ke sini ya. Halo? Wow! Ini ternyata Beryl, rumahnya Beryl, teman-teman. Halo Beryl. Kamu kok jadi perempuan, Beryl? Ini apartemennya mantap sekali ya, guys. Ada putih. Bagong. Bangkitlah kau, Bagong. Bangkit. Kita lihat di sini, ruang sini. Review apartemen nih, bos. Isi air dulu. Kita mandi di apartemennya Beryl Besa. Game gitu. Beryl! Maaf ya. Aku masuk ke apartemen loh. Sekarang kita mau ke lantai 2. Hanya lantai 1 aja yang bisa ya, guys. Gak bisa, Beryl. Lantai 2, Beryl. Yuk, ayo, ayo kita pergi keluar. Di sini, oh ini ruang, oh ini jadi di apartemen itu teman-teman hanya ada ruang tamu. Ini apartemen begini kok di Jakarta harganya mahal banget ya guys. Ini kamar. Kau bawa apa? Bawa kunci kamar mandi. Jangan kunci aku di kamar mandi, Beryl. Hah? Dia hilang? Kok ganti baju dulu ya? Kita mau pakai baju ini ya guys. Pakai topi buah ya, bukan Albert Einstein. No, monyet. No, ada banyak sih baju di sini. Ah, kita pakai baju ini aja guys, topi ini mantap, topi pembalap. Bush sangar, nggak cocok ya. Pembalap ganteng. Yow. Ayo kamu ganti baju, Beryl. Faiz. Beryl Faiza. Oke, aku tunggu kamu di bawah ya. Kita turun ke bawah. Lah. Lah. Kok gak bisa turun, guys? Oh, ini. Oke, kita sudah berhasil. Kita cek harga apartemen dulu ya. Oh, harga apartemennya $5.000 untuk lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 ya, adik-adik. Lantai satunya seperti ini, lantai 2-nya ini dan lantai 3-nya ada boneka beruang. Nanti aku cari uang dulu, lalu kita coba untuk membeli beberapa satu apartemen saja. Kita beli satu apartemen di lantai 3 ya guys. Oke, sekarang aku mau liburan. Aku mau pergi ke rumah orang kaya itu, rumah Bapak Presiden Prabowo. Rumah Presiden. Kita harus membersihkan dulu sebelum masuk rumah presiden ya adik-adik. Halo Angel. Pak Prabowo udah ada. Lihat aja bang di atas. Oke aku baca. Selling 101. This training book will give you all the information you need to safely navigate the world, the island sewer. Ya, ini listen. Pelajaran pertama ya, guys. Moving around safely. The sewer can be dangerous place. You must be careful. Slowing pipes. Oh, kita harus mencari. Oh, kita harus mencari berapa pipa. If you see such a danger, you must move around and carry on with your work.
Lalu pelajaran kedua, oh, kita akan masuk ke dalam ruang bawah tanah ini ya teman-teman, exit pipe dan jump in. Dan ketiga, kita harus bongkar pipa ini ya guys ya, bukan bongkar, kita harus memperbaiki pipa ini adik-adik. Ya, ini kita juga harus perbaiki juga. Dan respect the sewer. Oh, kita bakal mendapatkan access to the wobbly island sewers in privilege, and not every wobbly can be trust with it. Never let anyone else use your permits on zebra case. Okay, guys, aku sudah mulai paham. Ternyata yang pelajaran yang harus kita ambil dari rumah Pak Presiden ini, Pak Presiden kita yang lagi holiday in the Bali Island, bahwa kita harus, aku matikan dulu ini. Kita harus mencari lubang-lubang tersembunyi di sini ya teman-teman. Ayo, kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan ke gunung, oke? Lanjut part 2 ya guys. See you next video. Dadah.